Gunakan trik yang saya akan kongsikan dalam video ni bila korang kongsikan video link ataupun channel YouTube link korang di Facebook ataupun social media yang lain. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, Bro Jeb Sheikh. Guys, dan saya nampak ramai yang rajin kongsikan mereka punya link video, link channel YouTube untuk mereka promosi, dan bagi saya, pendapat saya, ramai yang kongsikan link dengan cara yang bukan tidak betul tapi kurang tepat, guys. Okey, sebab itulah video ni saya hasilkan untuk kongsikan trik kepada korang macam mana korang boleh kongsikan link video, link channel YouTube korang di social media tu supaya orang mudah untuk tonton video ataupun mudah untuk subscribe korang punya channel. Jadi tanpa buang masa, guys, jom saya kongsikan trik kepada korang macam mana cara yang betul untuk dapat subscriber bila korang share link video dan channel YouTube. Okay, saya nampak antara grup yang paling aktif untuk grup YouTuber di Malaysia ni, YouTuber Malaysia punya grup, ada 55,000 members. Kalau korang boleh nampak sini, okay, ni daripada Jailani Kamarudin, dia just simply share link dia macam ni sahaja, guys. Okay, https://youtube.com Jailani Kamarudin. So bila saya klik link yang dia kongsikan tu, dia akan keluar macam ni, guys. Dia punya interface ni tidak sama dengan daripada YouTube aplikasi. So bila saya mahu subscribe channel si Jailani Kamarudin ni, contoh saya tekan butang subscribe, korang perlu sign in. Want to subscribe to this channel? Sign in. So orang yang klik link ni tidak mahu sign in, guys. So dia perlu sign in terlebih dahulu baru boleh subscribe. So rugilah kalau korang kongsikan link tu dengan cara yang salah. Contoh dalam komen pun ramai yang kongsikan link yang bila korang klik tu dan mahu subscribe, susah untuk subscribe. Contoh, saya klik link yang dikongsikan dalam komen pun sama, bila saya mau subscribe, korang perlu sign in terlebih dahulu. Okey, saya tunjukkan pada korang cara saya sendiri, Bro Jeb. Okey, ini tips lah bila korang kongsikan video di social media untuk promote. Korang just buat ayat posting macam ni. Okey, contoh YouTube baru umumkan update terbaru tentang cara nak tengok income YouTube. Menarik, tapi ada dua penting korang. Okey, korang wujudkan satu sense of perasaan ingin tahu daripada pembaca. Kita tulis video ada dalam komen. Ingat, guys, jangan letakkan link YouTube korang pada posting. Kalau korang mau letakkan, letak dalam komen, okey? Dan kalau korang nampak saya punya link channel ni, okey, bila saya klik link ni, dia akan keluar macam ni, guys. Leave Facebook, dia tidak keluar yang macam tadi beberapa orang share link tu. Dia akan tunjukkan macam ni, okey? Open app. So bila open app ni, dia kita akan mudah untuk subscribe lah channel ni. So kita try tekan open app. So dia akan terus masuk ke channel YouTube kita, dan bila mau subscribe pun senanglah kita mau subscribe. Tidak perlu sign in terlebih dahulu. Okey, kalau korang mula nampak pun, kita kembali sini, dia punya paparan pun lain, guys. Dia nampak saya punya tajuk video, nama channel YouTube dan open YouTube. Okey. First, cara untuk share link yang betul di social media, jangan letakkan link korang tu pada posting. Sebab kenapa jangan paste link korang tu pada posting? Sebab Facebook dengan YouTube ni, guys, dua platform yang bersaing. So Facebook, dia tidak suka nampak link direct daripada YouTube pada postingan-postingan di Facebook. Kedua, letakkan korang punya link tu pada komen. Dan yang ketiga lah, ini paling penting. Bila korang paste link tu, korang jangan terus tekan publish. Okey, korang perlu edit terlebih dahulu. Okey, seperti contoh, cara saya sharekan video ni, alright, korang tekan share, cara betul lah, korang copy link, lepas tu, okey, korang paste ataupun tampal. Cara untuk korang copy paste link ni, korang scroll ataupun drag dia punya anak panah ni, letak di bahagian depan Y YouTube tu, dan korang tambah perkataan open. Okey, so korang terus tekan anak panah ni. Okay? And yeah. Bila korang sudah dapat macam ni, korang try tekan link tu. Yes, dia keluar juga macam ni, guys. Okay, sekali lagi saya mention pada korang, tiga benda penting bila korang share link pada social media ataupun Facebook. First, jangan terus paste korang punya link tu pada posting. Kedua, pastekan, copy paste korang punya link tu pada ruangan komen. Ketiga, tambahkan perkataan open di bahagian depan YouTube, barulah korang tekan enter ataupun share. Tricks ni korang gunakan, insyaAllah subscriber korang akan bertambah banyak, dan korang punya engagement bila korang share link YouTube dalam Facebook akan naik.
Alright, itu saja. Saya harap video ini bermanfaat dan insya Allah saya akan kongsikan lebih banyak lagi tips-tips menarik, trik-trik berkaitan YouTube dalam channel Brojab Share ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Brojab. Assalamualaikum. Bye-bye.